Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Dalam video ini saya akan berbagi kepada teman-teman pemula dan juga yang masih awam ataupun yang ingin mengerjakan rumah sendiri tentang cara mengaci dinding ataupun plester yang sudah mengering atau aci kering ya namanya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan tentang video yang bermanfaat dari saya. Mari kita memulai. Pertama-tama buat acian yang berkualitas menggunakan semen putih plus semen hitam. Di video sebelumnya sudah saya buat cara tentang membuat racikannya. Dan di sini saya buat juga. Perlu teman-teman ketahui, dalam satu ember yang terlihat saat ini, saya menggunakan semen hitam, yaitu 1 on, dan semen putihnya 2 kilo sampai 3 kilo, itu bisa. Tujuannya agar semen putih tahan terhadap goresan dan tidak berdebu ataupun tidak berabu. Jadi kalau cuma semen putih aja, itu tidak akan kuat terhadap goresan. Jadi setelah diadakan pencampuran, maka warna semen putih menjadi abu-abu. Harap dimaklum, cahayanya terlalu terang kali, jadi semen putih itu tidak terlalu terlihat warna abu-abunya. Oke, mari kita memulai. Setelah dibuatkan acian, yang perlu teman-teman gunakan ruskam atom besi dan sendok seperti yang terlihat. Beda tukang beda cara masing-masing, mari kita melakukannya sesuai dengan cara dan kebiasaan kita sendiri. Walaupun berbeda cara, tujuan tetap sama. Kemudian, jika sudah mempersiapkan alat-alat, usahakan dinding sudah disapu bersih sebelum dilakukan pengacian. Jika sudah, maka lakukan seperti hal yang terlihat saat ini. Terlihat teman-teman sudah ini, tembok ini sudah diplester sudah lama. Dan sudah mengering total, sudah lama kali lah ya. Jadi, ini dilakukan pengacian. Jadi, saya melakukannya sesuai dengan cara saya tersendiri. Sesuai dengan kidal saya sendiri ya. Buat acian seperti yang terlihat kurang lebih 5 mili ketebalan 5 mili dari 3 mili hingga 5 mili. Itu namanya acian ya. Beda dengan pelamur, kalau pelamur lebih tipis lagi. Ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail tetapi coba teman-teman. Ya. Cara saya mungkin berbeda dari teman-teman, tak perlu diikuti tentang cara saya, sebab kita punya keahlian masing-masing ya. Jadi pandangan masing-masing itu berbeda. Usahakan di bagian sambungan acian dari atas dan sambungan baru atau jidat, tidak ada yang timbul. Buatlah dulu rak pertama seperti yang terlihat. Agak tipis, kemudian timpa dengan yang keduanya. Jadi acian ini kental, tidak encer. Usahakan sambungan-sambungan di bagian acian baru atau bagian saat kita ngerap seperti yang terlihat saat ini selalu diratakan, jangan ada yang timbul-timbul.
Oh ya, dalam pencampuran ataupun pembuatan racikan acian ini sudah saya campurkan alkali ya. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan hal ini. Di channel playlist saya sudah banyak video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dicari sendiri ya, begitu banyak. Ya, kemudian jika sudah mulai agak mengering acian yang sudah kita aplikasikan, maka adakan penggosokan menggunakan roskam yang diberi karet seperti yang terlihat. Di roskam saya itu sudah menggunakan karet ya. Karet khusus. Hal ini bertujuan agar acian tersebut tidak mengering total, sehingga jika mengering total akan susah untuk meratakan ataupun menggosoknya. Jadi teman kira-kira jika sudah mengering agak tanggung, maka lakukan penggosokan ataupun perataan. Saya juga menggunakan busa untuk melakukan penyiraman seperti yang terlihat ya, atau sebagai pembersih roskam. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman semuanya. Di jidat tersebut wajib rata, tidak boleh ada yang timbul. Menggunakan acian semen putih, tidak akan menimbulkan retak seribu. Nanti di akhir video sudah ada. Setelah selesai perataan atau penggosokan, maka adakan penggosokan menggunakan kertas semen ataupun busa. Hal ini tujuannya menggunakan kertas semen seperti ini agar tidak ada lagi yang kasar. Jadi sehingga dengan adanya penggosokan menggunakan kertas semen dipastikan halus. Jadi dengan ada campuran seperti ini ataupun racikan seperti ini, dipastikan blaster atau acian tersebut tahan terhadap goresan. Kerasnya juga di bawah kerasnya semen hitam blaster. Jadi tidak seperti hanya lagi semen putih biasa ya, tanpa ada racikan. Nah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Setelah selesai pengacian atau sudah mengering, maka inilah hasilnya. Ini yang sudah saya aci satu hari yang lalu, dan kita akan membuktikannya seperti ini. Ini yang sudah dicampur dengan racikan semen hitam plus semen putih plus alkali tanpa menggunakan lem fog. Ini yang tidak menggunakan semen hitam, berdebu atau berabu. Masih ada debunya di tangan kita kalau kita poles ya, menggunakan jari. Kita coba lagi di sini. Seperti apa? Di situ luka. Artinya tidak tahan terhadap goresan. Ini tidak menggunakan semen hitam. Ini yang sudah menggunakan semen hitam, maka seperti ini dia. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya tentang video berikutnya.